Semuanya dan kita insya Allah bisa menunaikan ya ibadah sholat lima waktu dengan baik. Ibu-ibu majelis taklim insya Allah juga bisa melakukan kegiatannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar diwajidu do'unna. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'an. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini di masjid yang insya Allah nanti berubah menjadi Masjid Raya Cendrana, hadir di tengah-tengah kita bersama tadi pula Bapak Bupati Maros. Kemudian hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Cendrana, untuk pula Bapak Kepala KUA Kecamatan Cendrana, beliau senior saya, Kakanda Doktor. Alhamdulillah, tadi semangatnya luar biasa. Untuk Pak Kua, kalau masjid ini dibangun Pak Kua, jangankan 50 juta, 100 juta lagi ada pasti. Tapi tenang-tenang manung mupi, dia pernah pasti doi nama atupi. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita Ketua Ikatan Persaudaraan Haji, begitu pula pengurus FKUB ataukah pengurus PHBI, tak lupa tuan rumah Sahibul Bait, Kepala Desa, Pak Imam Desa, Pak Imam Dusun, wabil khusus pengurus dan panitia masjid Nurul Amin, dan seluruh ibu-ibu majelis taklim, maafkan kami jika ada yang luput. Yang pasti kita hadir di tempat ini karena kita gembira menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu Ugi Nadi, dalam hadis qudsi, engkau menu mapakoe Laulaka mahalaktal aflaka. Seandainya tania nasabah ini Muhammad, maka tidak diciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Halo, makalinga mukiro bu. Seandainya tania nasabah Muhammad, maka tidak diciptakan langit, bumi, dan isinya. Agar betuanna roh, agar betuanna. Neneta Nabi Adam, waktu berada di taman-taman surga, dipitani tanda kekuasaan Nabuang Allah Ta'ala. Engka set di pintu di taman-taman surga tertulis nama Allah berpasangan dengan Muhammad. Iga Allah berpasangan dengan Muhammad. Maka dari Nabi Adam, bukankah saya adalah manusia ciptaan pertama? Tapi manggiro di taman-taman surga tania asepku tertulis. Tapi yang tertulis adalah Allah Muhammad. Dek, ini agak senang. Ustaz Ansar kero, dek. Agar betuan naro, belum dilahirkan di dunia, engkani dipitan nenek tak Adam, bahwa Allah
berpasangan asenna di taman-taman surga Muhammad. Iya natu sebana ibu. Pada saat Nabi Adam dikeluarkan dari surga, 40 tahun catai pikajaga, 40 tahun siang dan malam menangis mohon ya Allah diterima kasih tobaku epang Allah Ta'ala nasabah engkau panggau kaku di surga sehingga ripasuka pula di surga. 40 tahun bukan waktu yang singkat. Umurna sudah sansar engkau tahu ini 40 tahun lebih cek deh. Nah iya pa diterima tobakna Nabi Adam alaihissalam riwayat tunnah ia bertawassul agana puada maka dae puang kita rime tobaku nasabak barakana senna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setelah itu diterima ni tobakna Nabi Adam alaihi salam. Berarti pertanyaannya ibu-ibu manusia biasa kaitu Nabi Adam Nabi Muhammad, halo manusia biasa aiman ni pasti pak nawita. Ayo ayo pada cengi dok cek deh panak komar lagi deh payo pada tu gete lo toman re bepa panitia kalau bisa kuenya jangan dulu dibagi supaya husu kan tidak mungkin jemaah makan ustaz Ansar ceramah bisa tidak bagaimana lanjut tahan tidak bepa ta. Terima ni tobana neneta Nabi Adam setelah bertawassul atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Muhammad memang bukan manusia biasa. Ia natuduh dengan kelahirannya maka salah satu bentuk kita bahagia dan bergembira menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya barokah makutana diri. Gembira tidak menyambut hari kelahiran Nabi? Gembira tidak? Mari kita awali kembali dengan salawat tanda kecintaan kepada Nabi sebelum membahas materi berikutnya. Sama-sama lupa-lupa saat datang utamanya yang perempuan yang ready sama-sama. Salatullah jak ada ulangi aduh 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 sedih ulangi salatullah ala taha salatullah ala ya semangatnya tahu ibu-ibu. Ku perhatikan juga bapak-bapak di depan. Alhamdulillah. Desa kerajaan nawa-nawai. Engkau mau tahu marotimu nama kedo tak pakomnya? Jangan sampai hello Tony manrebepa. Maka dai Nabi ta man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku? Aro? Alena ro pawiro? Nasaba alena angkak ya? Siapa yang cinta kepadaku kana ma'iyya fil jannah? Maka mereka akan bersama-sama denganku di taman-taman surga. Ustaz, apakah bentuk kecintaan kepada Nabi dengan maulid menghadirkan ember dan telur? Itu salah satu. Salah satu. Tapi eloka rampeangi magi rona mantaji ni ada di kampung ngede sejak beberapa abad yang lalu maulid identik dengan telur juga identik si bawa embere dari lalena embere ede engka sok. Kira-kira mandi dibuka nah di tesi dok lalena belah. Ya, dibuka cerita sejarah anak.
supaya ro anak-anak di Munrie mengerti kenapa selalu maulid engkat telok di pakico rilalena pengutie pak di kampok iya pengutie bisa misu nak kewita uti pona tapi telok buana sedi dirampir ro sejarah riwetunna rodo penyebar agama Islam engka di Sulawesi Selatan. Jangan bayangkan selenge mapakwe gana tahu wetunna ro pertama. Di tanah berek tahu we. Ya mau ikut di agama Islam pada saat ajaran Nabi disampaikan di Sulawesi Selatan. Termasuk seluruh daerah. Ini makukwe manyaman ni macerama. Ustaz Ansar manyaman macerama. Ulama-ulama dulu kita tidak gampang. Dikata ni patah sedih-sedih jarinna tahu eh. Akhirnya setelah mulai mi ramai-ramai ulama dengan para pemuka-pemuka kerajaan, saya hanya singkat saja kan tidak mungkin lengkap dengan waktu yang sangat singkat, maka ditemukanlah cara bagaimana caranya supaya dikumpul tomatuanna dipak kumpul toy anak-anak na tamak diondrongede mangkalinga ceramah tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebenarnya siar apa yang dilakukan maka derajae pakoga kira-kira supaya elok toy cuy anak-anak elok kari sebab tomatuanna narekok maulid. Maka engkana menu maka dapat kohe puan raja andre guruta carana yaro anana ede nalori nareko engka hadiah aga hadiah dia rengi anana ede supaya engkai engkana menu maka da samana tu dudek gaga tau dek nalori dia sengit telo maka tanah kat ibu-ibu dek di lori telo ede bu halo dek di lori telo dia dulu itu anak dekat telok. Betul tidak? Angka di mulut kita telur apa dulu? Kotongan nawai. Maka dirembukkanlah. Maka dah oh iya supaya macoy anak-anak ede maka telok diwarna-warnai. Dan setelah diwarna-warnai dipatok dok ni napana dikibar-kibarkan supaya ior anak-anak ede engkai macoy sibat tomatuanna tamak donro malebi ede supaya engkai mangkalinga ceramah disambut si tentat telur. Kenapa mesti telur? Napake biasa ulama ta engkak ketusara sebenarnya dipake muda sesara ior dia sesara. Dendre setelah saya ceramah di kantor camat lau, vitamin yang lekuk mac ceramah di lona ibu-ibu macam tie deh. Napa kak berangka? Sara rom muda. Tapi kau tahu nggak sedihnya? Nervous kak sedih mac ceramah. Saya ibu-ibu cantik. Bahagianya suaminya. Lanjut, Sara ya rom. Maka dana toriolota ajak mu jopa sangadina muita do alemu latu. Nara maka de bacai anak-anak emas sekolah baca mina pake di bobo ede. Bagaimana mungkin saya bisa sampai di cenderana. Nara kok de pakum motor de kumang ngoto. Bagaimana bisa saya sampai sara ya rodendre dipake. Nah sekarang telur agak sara napakeangi andre guruta romai pada saat awal menyebarkan sehingga dipilih telur. Ternyata tabe dibukai sejarahnya karena di daerah lain bukan telur beda-beda yaitu di telo ede engka telu amon rok ketudu uli utena sibawa ridina betul tidak ya rona koelo ki manre ridina mesti dibuka idolo uli na atau kangka koe langsung manre ridina di nan ruli na engkak kue atau kan engkak kue mana telok nandre lolong lina nak kau engkak kue ibu bapak ibu elok mana telok nandre si bang ulina ala di jatah anak yang berikna Ustaz Anzar adakah jataku ada dong telu sara ketuduk nang ngajarakangi toriolota makedangi ulina akbetuangangi dia sengede syariah. Aro melok naro carana ulama ta
Hebat tu ulama tak menjelaskan. Na tarutaruang ilo kadepona. Uli na tuduh abetuang ngisara syariah. Setelah uli engkasi putena. Yaitu putena abetuang ngi dia sengede hakikat. Pura si diruntuk rodenre. Putena diruntuk ni ridinna. Ia na tuduh abetuang ngi dia sengede hakikat. Dan setelah mendapatkan hakikat, maka insya Allah makrifat pun akan kita dapatkan. Nah, bagi pakna ditodo irodo telo ede nangajarakan irumai torelota, maka dana betuanna mutariman ni ajaran kebenaran nati ena bita di mana de diciptakan langit dan bumi sang adina nasabak lena, maka patetun yatimmu mutodo ilalem majecenge de mutodo isek dinabau musompa, lakukan syariat, lakukan hakikat, lakukan tarikatnya, lakukan hakikatnya, napa muruntuk dia sengede makrifat. Alhamdulillah. Jadi paham ni tak? Sekona Pak Rodong? Ya. Eta ini coba dibagi den rebi pai pajak ko. Malu mo matu be pai malu mo ma, tapi cara apa ke mesti dijelaskan. Nah, sekarang pura ni telo eh. Yang kedua, berhubungan dengan perayaan kita dengan Maulid selalu dibumbu-bumbui dengan ember. Di dalam ember tidak sempurna nareko degaga soko nah, betul tidak? Soko mesti ingkat ke tu. Aga betuan nah. Ya rosoko eh deh pak. Bapak eh dolo. Nako ibu kak dene nalori telo eh deh. Nako ya rosoko eh deh pak. Nareko diandre. Digemu-gemu atau deh? Halo? Ya rosoko eh deh pak cama. Digemu-gemu nako diandre. Bah, nyamuk matanya dikemu-gemu nah. Makku tanah kak di bapak-bapak. Di luar makemu-kemu. Halo. Tapi doi, bapak-bapak ini jangan di menu, bu. Nak kongkak maka dari luar di pajak ini. Makku tanah kak di bapak-bapak. Di luar makemu-kemu. Termasuk Pak Kuan, luar makemu-kemu. Asli Pak Matosnya di kemu-kemu itu di Andre. Ya matopas dia di sambil mencari tadi. Si papa. Aga betuan na. Ya tu soko ede. Betuan na riwetun na pertama kali dilakukan. Aga betuan na makpakoe. Mamuare daleta. Ulangi. Mamuare daleta ya tau ngede. Melo isi leke-leke na. Nama kemo-kemo daleta lokaridi si bawang anak ta. Ia na tuduh tau matuata riolo engkadan na makeda. Na reko mau li anak bau. Si boleh-boleh ki masih dekka namu tiwi ilokari masih ge pa engka baraka ketuduh nan resedekka mutiwi ede. Coba eloki bukti. Lisuki Cina. Ember yang dibawa di masjid dengan ember yang disimpan di rumah, buka isokona, tegai mak baraka di sedi di Andre. Bi menoni menoni. Tegai mak baraka di Andre. Pasti mak baraka itu boleh di masjid ede. Mesti mak baraka i. Telur, itu telur yang dimundri. Ini telur, mega mat telur tu di bolata. Tapi coba gare, magi rodo di nala, menggagak anu, berlomba-lomba ki, kau dimasuki di maraga ki. Ibu juga tidak mau kalah, anak juga tidak mau kalah, bapak juga tidak mau ketinggalan, Ustaz Ansar juga menunggu jatah. Aro, itu niro, padahal engkau telur di bolata. Tapi kenapa mesti kita? Karena engkau ketu semangat baraka asenna. Alhamdulillah. Iya na tuna puada nabi ta makedanna. Wada'udu maraddakum bisadakah. Asidekah ki nak bau. Nama muare ya rusidekai mantaji patola bala lokaridi. Si bawa anata, si bawa wija-wijata. Jadi ember yang dibawa itu sebenarnya pas sedekah. Nah iya kaya pas sedekah mau peede tahunna, mau peede barakana. Ia naritu tau mas sedekah. Nah dek nama noko-noko Cina nareko lisui. Pangka tomo to tau konrange. Ini sambungi.
manuk no ke mapakelise elompona embereku ku pantama rima singgi ede si senna kuruntu ede senna bicu. Ulangi kata bapak ku melopa baku-baku ku si senan runtukan baku liwa ojo haro dek nyer barakak tak tumas sedekan aku bapak kau dek ah kau miro kapan pak kero dek ku dek ma dah utopo jadi narik kopura ni di patama rimasi gede. Ia pada runtuh dia sengit di sedekah pahalana barakah nana meluk dan leta sepanjang dihlaskan di pura di pasuede diterima malopo alhamdulillah diterima babicu innali diterima babicu wa syukru lillah. Aro melok narodo carana agama tak mengajarakan dia sengede syariat demi syariat supaya engkaki sikapo-kapo di kampota. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Eh, mai tanak ke ceramah? Kalau mau lanjut atau saya dipin? Nah, agen nanti siaga. Korita. Malaki hikmah cek dek. Kapurani rodo. Iga nabi tak purani tentang syariat-syariat yahe purani dipaham. Maka yang ketiga, maka dai pola taala. Langkan dengkana langkum bi Rasulillah uswatun hasanah. Majempu niri itu nasepun Allah Ta'ala purani kupasukukan lokari nabita Muhammad dia sengede suri toladan yang baik yang disebut dengan akhlak. Pak Ibu nama tong kata matan risikolana tapi kurang makiade madodos tu. Betul tidak? Madodongnya tu. Nama tong engka tau mega deina tapi kurang makiade madodos tu. Ia natu nama kedanna nabita innama buistu makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Tolong jujur yang sudah makan kue. Tadi Ustaz Ansar ceramah kita enak makan kue melok tidak lah tak. ulangi. Tadi Ustaz Ansar ceramah ini mendetongnya ke mama bepa bagus tidak? Ya. Ahlak iya tu. Pemotongan risiloak nak sukulatan aku tidak kiat tak. Madodong. Contoh lagi. Nari kau macam Ustaz Ena ini macam atau di Munri bagus tidak? Ya. Aro. Melok naruh carata. Akiade. Ia nanti nama kedata relota. Anak bau. Matan risikulata. Tapi nako dega gadep muana. Dega gatudu barakak muna. Lanjut nih Pak Alek. Jangan tersinggung ya. Karena kalau tersinggung. Biasanya tidak dapat ember. Ahlak apa yang mau dicontohi dari Nabi. Jangan bela. Sesuai dengan tema. Sebagai pribadi, bapak-bapak hidup jaring, ahlak nana bita. Pak tanjak-tanjak bapak iya, sangi barasa anji. Mudah-mudahan ya barasa anji, engkau diamalkan. Agar barasa anji lo diamalkan artinya, paya tu barasa anji, sifat-sifat sejarah nana bita ketuduh tertulis di barasa anji. Engkau ketuduh elok diamalkan hidup urane de. Agar kororo, bapak kau bertuan artinya. Na iya ro nabita na rengko marota ibajuna ale namu tomi masesa-sesa ibajuna. Senang dok bu pesan tak tahu anak bapak-bapak eh. Na iya ro nabita na rengko makai bajuna Nabi tak mutomi majai jai ibajuna. Kali ingat kira pak? Pak saya dibaca roh. Kali ingat kira? Ah sekarang ibu sambungi. Na iya rolah kaita ibu narekomarota ibajuna iga masa ibu.
Katanya mau menenadani Nabi. Halo? Agar masuk na Allah Taala itan ni ro. Seolah-olah puang Allah Taala makada para suami, itan nabimu. Iga kira-kira di kala sibuk Nabi ta di antara kita. Engka mengaku makada ya lebih sibuk ka dibandingkan Nabi Muhammad. Coba dek gagah tu barani. Ya lagi dek barani. Pauyu iseng aleku na boni tindro mak mangoro. Tapi lihat Nabi bu dalam hal rumah tangganya pak napi tangi agar masuk nah mencuci saja pakaian nama keda Nabi tak bantui apalagi nareko Makassar akit loka ribeneta mohon maaf pak sama irom kali ngaja mah aku maka dah itu lakai kusta liwe memang rajin nadi sembah di masjid sembahyang tapi cede nak kondisi nami cai kusta nagapo kasih benena si bang anak nah. Tapi dia mah gagak kabar kau Maidi. Dia mah gagak kau minrange. Pokok nak minra meja kau malu mana? Ya tu sama tu. Ya tu sama. Aro melo nak rodo cara nak lah nak nabi tak mengajar aki ki. Jadi pemula Cina bu lisuki ribolai. Nana buka i baju na bapa nato lipa na. Pakawangi baju na he. Na sebarasanjie nareko marota ibajunna nabita alena muto misesa sesai ini to na sesai dae maga bu contoh ini ro. Ya roku ceramah kang dampe-dampe ngak de ro kasih naku ale kumalupo di ale tapi mohon maaf pak aku kasih ya mutomi sesai uma saya kasih umina tapi ini makun raye ditatoi nari komadori lah kaita dari itu maja mata ini nah pak jangan sampai boleh maki mak gosip puara. Apa makanya kita ditolong? Itu itu situasi. Ah, itu Nabi loka di bapak-bapak ini. Ah, sekarang di ibu-ibu. Pak, tahu mana sih? Kapuran ini, bu. Ala ni se di sifat na benena Nabi tak. Se di na jangan dua pak mau atang yero dua. Se di na dolo. Se di agak sifat na benena Nabi tak. Sampai kematian yang memisahkan. Di pertama ni Nabi benena Nabi ta Khadijah di dalam aku burang ede de nangka mangkiada kata-kata maka sarak lok karilakena apalagi di aseng makkoro-koroan. De to magaga ko ibu-ibu nalori koro-koroan. Tapi dulu ya, jujur ki, jadah dusta di antara kita. Di toma gagak kue makun rai nalori koro-koroan. Nah, iseng ngalina. Engka mato kaya makun rai, kasih puang Allah Ta'ala, ya Allah, ya Rabbi. Sangit nanuku langkainna. Ya tona tu sabakna bu, ya roh rane magati mana tu kasih matua. Elo kimita butina itu cantik tak mana tidik di mundre na mungkin sing umur kira lah kaita tapi tanjak-tanjak gaib bapak-bapak lah kaita di olo ita tanjana na kode na dita maka masing-masing mana tu dita tanjana pako kata maka masing-masing tanjana engka na rencana tapi di nogri mana hajar bukutang. Sabar lagi Pak Dik, wereta tosi ha. Pak Imam, Pung Imam, elok makutan ha. Dia tahu mana lori di kura-kura di Beneta, Pung Imam. tak apa-apa, tes yang kedua, ketua panitia. Ini Pak, ketua panitia, dia tahu mana lori kita nongkok Beneta. Bah! Lisu ni Cina, si pak, coy kini harus si pak na.
Sifatna Nabi tak benena dek nang kami cai anggenna mate dan setiap bicara lo kari lakain na lio makarna. Contoh seandainya Nabi tak suaranya volume 5 benena volume 3 mina pake. Nah kau dipraktekkan kira-kira mapakohe. Contoh sadana Nabi tak kira-kira volume 5 mapakohe. Lo kari benena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makibali benena dengan volume 3 makadani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Praktekkan di Rocina. Dia rengi prakimala nandre purang arive lok mare lak kaita na joli dengan kata-kata lebih lembut maka daki assalamualaikum dai mamam. De itani nasi sila bai. Iya nak apa mewah di lakai. Tek dua ni, kau nak apa dik? Stop ni dik. Tapi dulu, bapak-bapak masih mau lanjut? Nampak pun rute je mah ada nak jauh eh. Eh cek dek, 5-7 menit. Kau ada di mundur panitia, supaya nak makan mah. Itu contoh Nabi, ialah tanah makadana bita baitil jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana tidak menjadi surga itu rumah? Nariko baine makyade lokari lakaiye. Subhanallah. Nah ini makokoi de. Pura ya uteliti. Ya rosiloko nalore minum kopi di warkop ede. Biasa kadaka, de gagar rodo kopi di bolata. Naseng kau stas, makadaka. Agapai nadilore makoi di warkop ede dibandingkan di bolata. Naseng ustas. Tudah ni duduk mai stas. Jangan ada diceramah tudah ni mai. Begitu saya duduk, tampangkan urai pelayanan nama cantik malenggo-lenggo joka. Assalamualaikum stas. Tampangkan nasi siloku. Minta ni stas, agak bedana dimulai. Maka tolong pak. Jadi tudah naruh tampak kedai pelayanan nama cantik tahu kada. Pak Ustaz minum apa? Deh. Tanpa makedaka ada susu, ada tenda. Tanpa nabali ada dong. Mau pakai susu segar atau susu apa? La ilaha illallah. Oh, setelah itu saya pulang langsung ke makedaka. Oh, isen nih. Iya naro pak bapak-bapak yang nalori warkop. Pak, kau di warkop melok mata pelayanan. Pak, kau di bolai nalangi kopi tapi korokoruam nih. Yang kedua, lebih palari. Yang kedua, napa yang kengal ini lagi? Nasib tenggelam. Yang kedua, si panah nabita tapi lopo. Yaro nabita sampai siruntui tahu paling mepet di ede. Agar nasib nabita, wahai saudaraku, melok nar nabita. Siruntui yang punya jabatan agar nabita, wahai saudaraku. Seruntu itu masuk ke agar nasi nabita, wahai saudaraku, agar masuk na. Masuk na rodo. Nabita loka di padan na rupa tahu napas si pada padan. Nasabah, yaitu dia sengede kehidupan. Pada lebak matubak rodai. Pada. Yang jadi pejabat sekarang, termasuk kakandaku, Pak Kua. Kita berada pada putaran roda yang di atas. Termasuk seru-seruku yang mewakili Pak Camat. Tapi ada waktunya nanti kita akan berada di bawah. Jadi makibet tuangang ya agar rodo. Di saat kita berada di atas, kipade ceng yang petak loka di padata rupa tahu. Betul tidak? Aro? Di pade ceng yang petak loka di padata rupa tahu. Pak iya linoi, dia nama hita. Dia nama hita. Itulah sebabnya nareko baja sanga di pensiungi nako melok di padata rupa tahu. Maka na carita kita melok teruk tahu. Betul? Tapi nak kok pejabat kena ini paju jejujeng. Mau maaf dampeng ah. Pangkat tokon raku runtung ka. Napi RT. Deh. Tania sia Pak RT tai benino. Kon range. Jadi jangan sampai kamu rasa nasi nak kena ro. Tapi ida kok ida rasa kini nak kena. Di palisu ya leta pade ceng. Pak Yatudu Pak Kwahe kena nampak nih. Jadi berbuat baiklah kepada semua orang. Nasabah ternyata
hikmah dari berbuat baik kepada orang lain. Tania tupai tolenge dan ruti barakana, tapi anak-anak tak matu. Betul? Yakin? Yakin. Kenapa Pak Kuah bisa karirnya bagus? Kenapa Pak Camat dan yang mewakili karirnya bagus? Bisa dipastikan tamelok mato tamatuangna. Pakoto, kenapa bupati bisa berada di tengah-tengah kita? Tamatuangna meluk mato, tu na tuo. Ala ni rokatorningan ro. Bahwa Nabita itu dengan hikmah selalu berbuat baik. Seolah-olah eloki na pawal loka di umana, umaku. Eloki madece lino, nama hati ki melok tuana nata, melok keturunata. Ajak upajai padece loka di padata, rupa tahu. Alhamdulillah. Tidak ada manusia yang lupa narek padece ni loka ralena. Betul tidak? Dek gaga tu. Narek kok ditolongi debolata keluarga tak, dia nak lupa gitu. Pada saatnya mati di baja sangadi, orang yang pernah ditolong, ya mana natu matu makedah, cika, mondo ni cika liri bolai, ya pasti basi lo silo kuloka makai kuburan. Cika, mondo ni di, jadi doka, ya pa loka melikain kapan, senang ni. Cika, mondo ni di, ya pa loka lempak irodoan weh, pangakak jenazah, alam memandikan jenazah, agak senang ni. Tapi coba kayak aku menjak sifat. Menuki gara-gara kau jadi bangki. Nol lima tadi makai dan dikasih anurena. Jika lo kado makai kain kubur nasib wah pedih oleh kau kuda jiko naloka. Makau tangan nawa, betul tidak? Makau tangan natu, tanya apa bunga? Orang malas bergerak, makanya poin selanjutnya yang terakhir ketiga berhubungan dengan yang kedua sifatnya Nabi ahli sedekah. Agar masuk nak ahli sedekah, yaro Nabita narengi contoh di wetuna lamate. Wetuna lamate Nabita makedai loka dana anak Fatima, anakku Fatima. Engkamu pakarodo anu diandre dibolai dinge disedekan anak bau. Natapa makedai anak na Fatima Zahra, engkamu pa ya Rasulullah, tapi anu cek de tomi kasih mungkin satu hari dua hari memedi diandre. Nama kena Nabita masiri karena Fatima mangolo di pamasena puang Allah Taala narik kamu panu diandre dibolai asedekah kami nak agar lo napitangi puang Allah Taala lo kadi Nabita melalui sedekah. Tabe ibu-ibu yang jawab itu orang tua yang rajin bersedekah mapedi anak-anak nah mapedi atau deh tidak ada orang yang bersedekah yang akan bangkrut apalagi rugi apalagi anak-anak nadek nama deceng dek tu yang ada orang tua yang kaya raya tapi dia nalo masih dekah itu mata anak-anak nak mati ni melo ya tode itu yang ada banyak mak kita tu mata mata mak biasa tu mak kedawi waktu nato mata anak tuo dede liu egan orang parah sih sana mak kasih anak-anak dek gaga maka kita agar betuana nasengin Nabi talo karidi. Eloki malu modal leta, eloki nama baraka nanata, sedekah, berimpak. Natajen ni pengurus masjid Nurul Amin untuk berimpak. Mau tidak? Mau. Aisyah pulau melo, ulangi. Mau tidak? Mau. Cicipi, mau tidak? Mau. Ya Allah, terima ya Allah. Dan saksikan malaikat mulutnya sudah berucap mau. Semoga begitu panitia minta sumbangannya ya Allah. Dan anak kedah teaka. Akhirnya semoga apa yang disampaikan engkau mubarakkan alokaridi. Ya roh ya kasih. Dan yang matu meitana ceramah. Yang penting kamu di TV lisu. Barakat. Insya Allah. Nama muare nak kuelo kisi kimang kalinga ceramah aku lanjutan. Oleh si kata pengen. Inilah yang bisa disampaikan. Illinois sederhana sebenarnya elok itu napawan Nabita. Tabe 1 menit. Agar odo inti ajaran Nabita sebenarnya lokari di umana sederhana mi. Engkai mon roma kedai hablum minallah hablum minannas. Engka tahu melok sisem lokari pun Taala tapi dekna madece lokari padan narupa tahu. Madodongnya tu. Engkau tahu madece loka di padana rupa tahu tapi dek na madece mas sompa ripuanna tau dek tau tunai seberterima kasih
maka yang terbaik adalah berterima kasih pada cengi sukuruta menre. Nah dibuktikan sukuruta loka dipadata rupa tahu si dece decengi. Nah sahabat dece tak mitu baca sangadi dicarita. Dan sahabat ini rupa tahu we engka peperingerata loka dipadata rupa tahu. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang disampaikan ini ada berkah. Nanti ceramahnya perlihatkan anak-anak tak suami tak di rumah, nonton di YouTube. Bagaimana caranya nonton di YouTube? Ketik namanya Ansar Taufik. Engkan itu ceramah tak matu ya. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Inilah yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga nanti kita berjumpa nare kalau kita telponan engka matu nomor aku di panitia. Insyaallah. Cukup sekian. Apakah dibaca dengan doa? Iya. Sekaligus dikodekan oleh beliau doa. Kita angkat kedatangan tak manung. Majepu'i baraka'i pertemuata Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbila ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma iyyaka na'budu ya Allah ya Rahman. Kuakai jariku puang, nakupau kaiyatiku puang milau ridi. Puang kita impakan katik nah sifatku puang, mamuari sifatku madecengi, naatiku engkau toi tak timpa supaya macening elok mapadece lo kedipadan narupa tahu puang. Puang barakah nah memperingati hari maulidnya Nabi. Mudah-mudahan puang rutu kapak kamaseta puang nanaritua matu hidayata puang nama muare mantaji ka umat Nabi yang sampai kematian tiba selalu istiqamah menyembahmu dan senantiasa mengikuti sunnah Nabimu puang. Puang kipak barakakan ngi dan lekna kasih natata puang ni yang kai maksidekka lokari masugi ede na ya toro kasih de na oleh maksidekka puang barak madeceng dan lekna na mamari tahun yang akan datang engkatoi patama sidekka rimasugi ede puang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatiha. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Siapa tahu engkau catat nomor aku, catat Pak. Siapa tahu engkau perlu luangi matu. 0852 catat. 0852 980 58 221. Cicepi 0852 980 58 221. Ibu-ibu catat nama aku di HP ta. Ustaz kakak Ansarku dari Maros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.